Halo guys, jadi ini hari terakhir di tahun 2019, tepatnya 31 Desember. Ini tuh pertama kalinya dalam sejarah saya kerja jam 7. Seumur umur udah hampir 3 tahun kerja di sini, baru sekarang nih masuk jam 7. Jam 7 demi di untuk hari terakhir di tahun 2019, karena menurut saya hari ini merupakan hari yang spesial untuk merayakan tahun di akhir tahun 2019 yang sangat luar biasa ini. Bahkan OB aja baru briefing. Oke, dan hari ini juga saya akan melaporkan kebocoran atap yang terakhir di tahun 2019. Makanya itu harus datang pagi-pagi buat report dulu. Nih, buat diuling masuk aksi harus tap dulu. Nah, ini dia salah satu pencapaian Wuling Motor di tahun 2019, yaitu mendapatkan Great Auto Award tahun 2019, yaitu nominasinya yang pertama Best Total Cost Ownership, Best Medium MPV, Best Medium SUV, and Car of the Year. Pagi ini mbaknya baru datang. Masih sepi sama sekali, belum ada orang yang datang. Kecuali mungkin tim Bio ya, yang udah startnya jam 7 sudah harus masuk dia. Pertama kalinya dan saya menyalakan lampu. Wah, gelap soalnya. Jadi kita menuju tempat duduk saya. Nah, kalau kalian mau tahu saya di sini bagian apa, ini bagian saya guys, Plan Construction and Operation Assurance. Ya, inilah, ini meja kerja saya yang berantakan ya. Nggak lupa sini ada David Otokleding, gelasnya juga David Otokleding. Oke lah, mari lanjut bekerja. Check it out. Selamat tahun baru dan semoga tahun depan kita jadi lebih baik dan menjadi sosok pribadi yang lebih dewasa, yang lebih mapan dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. See you next time at 2020. Subscribe David Abutoker Leading Channel apabila belum. Ciao. Mulai besok 2020 target produksi